Kamu kan Nia, anaknya Pak Roman loh. Tadi juga si Jimmy Mas mampir ke toko gue. Itu kayak tertarik gitu sama gue. Jimmy. Dasar artis masa kini. Bela-belain pencitraan demi ngebohongin fansnya sendiri. 3 juta? Enggak lah kan, 5 juta paling dikit ini. Barang yang dipegang artis itu otomatis harganya selangit.